Oke, assalamualaikum cuy, balik lagi di channel Surdi Gaming. Oke cuy, di video kali ini saya bakal bermain game Bus Simulator Indonesia lagi ya cuy. Kita udah lama banget gak main game Busid, melainkan kita udah lama banget gak share mod Busid ya cuy. Jadi kali ini saya gak share mod boot dulu ya, sekarang kita mereview mod dulu cuy. Ya, mod yang kali yang saya pakai adalah mod Muklas alias modnya Sel. Tapi kita bukan mereview modnya cuy, kita bakal mereview code name terbaru dari Mas Naupal ya. Code name ini udah direview juga, udah banyak direview ya sama youtuber Busid seperti Mas Erda cuy. Tapi gak apa-apa ya, sekarang kita review lagi gak apa-apa cuy. Pasti kalian udah tahu juga sih ya markasnya kayak gimana. Tapi kita gak apa-apa cuy, kita sekarang main game aja ya, main game Busid. Dan kita jalan-jalan ke markas Naupal cuy. Jadi markas Naupal ini bakal dirilis di channelnya dia sendiri ya. Nanti kita kasih link di deskripsi cuy. Jadi kalian subscribe dulu, bantu di subscribe ya channelnya ya. Oke, jika udah subscribe kalian langsung aja kita menuju ke markasnya ya cuy. Biar kita melihat di sana cuy keadaan markasnya cuy. BTW di 13.000 subscriber nanti kita semoga aja ya saya udah bisa cipiti markas sendiri cuy. Jadi kalian bantu saya menggunakan beberapa aplikasi buat saya mendapatkan saldo dana buat membeli sebuah video yang tutorial cara mengkonvert model ke game Busid ini ya. Oke, langsung aja kita apa saja aplikasi untuk mendapatkan saldo dana, bukan hanya untuk saya yang menguntungkan tapi buat kalian juga ya. Nanti kalian juga bisa mendapatkan saldo dana ketika kalian menjalankan tugas dari aplikasi tersebut ya. Oke, yang kesatu adalah ini dia Snack Video ya. Jika kalian belum daftar Snack Video silahkan daftar, segera daftar ya menggunakan link di deskripsi dan kode undangan dari saya cuy. Tinggal install, daftar menggunakan nomor ponsel, langsung dapat saldo cuy. Tinggal nonton video dan undang teman kalian juga ya. Oke, untuk Snack Video kita lanjut ke aplikasi FeedNow ya cuy. Untuk aplikasi FeedNow sama juga dengan Snack Video, kalian klik link di deskripsi ya. Terus kalian install dan ini cuy, masukkan nomor telepon, bukan nomor telepon ya. Sekarang ini kalau FeedNow itu daftarnya menggunakan email dan password kalian cuy. Kalian masukkan ini mungkin aman ya, insya Allah ini aman cuy. Terus kalian masuk ke tugas ya. Di sini tugasnya kalian pilih banyak, di sini banyak varian tugas ya cuy. Ada ini cuy, ada nonton video, nonton iklan dan bagikan video kalian ke video dari FeedNow ke grup WhatsApp, bagikan aplikasinya ke teman kalian dan lain sebagainya cuy. Jadi nanti saya dan kalian itu dapatkan koin ya cuy. Koin bisa kalian tukar menjadi saldo dana cuy. Ini aplikasi terbaru juga ya, silahkan kalian gunakan aplikasi itu. Oke, yang ketiga itu adalah Duit Cece cuy. Duit Cece ini bukan aplikasi melainkan situs web untuk kalian memendekkan sebuah link. Untuk link ya, jika kalian membagikan link dari Duit Cece itu bakal ada yang klik dan kalian mendapatkan sebuah saldo bersekitar 100 saldo cuy per klik dari per orang itu ya. Jadi semakin banyak yang ngeklik semakin banyak juga saldo kalian yang bisa ditukar ke saldo dana dan pulsa, melainkan juga bisa masukkan ke rekening bank cuy. Ini kita dapat job story lagi karena kita udah lama gak main job story di game Busid ya cuy. Oke, ini dia ya, udah gak ada pelindungnya cuy truknya ini ya cuy. Kita bakal main-main atau main kita ke jalan-jalan juga ya, kita bakal jalan-jalan ke markas kita dari terminal Padang, belok kiri ya dari sini ataupun belok kiri dulu ke sini. Oke, kita belok kanan ke jembatan cuy. Oke, ada truk besar ya, sorry pak. Oke, kita masuk ke jalan kanan ataupun ke jembatan ya. Oke cuy, ini ceritanya truknya ini gak ada pelindungnya, jadi kita bakal ke markas atau bengkel Naupal Perhiasi cuy buat kita modifikasi menjadi ada pelindungnya ya cuy. Modnya ini sel dari Mas Muklas. Jadi kalian yang mau coba modnya silahkan beli aja di dia ya cuy. Modnya ini berbayar ya cuy. Oke, kita dari sini bentar kita di sini masuk ke kiri cuy. Jadi dekat banget ya dari markas lagi cuy. Dari terminal Padang itu dekat sekali ya cuy, tinggal melewati jembatan dan langsung kita masuk ke belok kiri cuy. Ya, kita belok kiri dan udah sampai ya cuy. Kita udah sampai ke bengkelnya cuy. Tuh ya. Teman bisa lihat di situ markas ataupun bengkelnya cuy. Jadi markasnya ini keren sekali ya. Ini terbaru juga sih. Kita coba ke sana ya, lihat-lihat ke sana cuy. Di sini ada bak truk ayam. Jadi mungkin untuk pemasangan bak ya. Tapi gede banget cuy. Bukan bak ayam cuy. Itu bak truk ya, bak seperti kita tapi dari dalam transparan cuy. Oke, kita lihat-lihat di sini ya. Kita turun aja dari truknya cuy. Kita sebelum memasang variasi untuk truk ini, kita bakal review-review dulu cuy. Nih ya, untuk bengkelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini markasnya ataupun bengkelnya udah keren sekali ya cuy.
kita coba lihat nih tembus apa enggak cuy. Kita masuk ke sini cuy. Enggak ya cuy, ini dipasang collider cuy. Jadi mantap banget gitu ya kan. Jadi kalian tidak ragu lagi untuk subscribe channelnya Naupel, link ada di deskripsi ya cuy. Nanti juga bakal dirilis cuy secara gratis ya. Oke, di sini ada beberapa variasi bumper dan selebor ya. Ada topi dan dop juga cuy. Nih ya. Keren gak cuy? Oke, tanpa panjang lebar, buruan aja kalian subscribe channel ini, channel Surdi Gaming dan channelnya Naupel, link ada di deskripsi ya cuy. Apa nih cuy, ada sound system ya cuy. Oke, mantap gak cuy, silahkan subscribe ya, silahkan di subscribe cuy. Karena subscribe itu gratis tanpa memerlukan biaya gitu ya kan. Untuk markas yang ini masih ada bug ya cuy, jadi banyak bug juga sih, nanti katanya bakal di update lagi ya cuy. Mungkin sudah update juga tapi saya ketinggalan info ya cuy. Tuh ya, dari sini gak tembus tapi dari sana kelihatan cuy, tembus pandang cuy. Jadi masih ada bug juga cuy. Jadi nanti tenang aja guys, nanti bakal juga di update ya markasnya ya. Walaupun markasnya ini kurang itu ya, kurang fix, nanti bakal di update juga dan udah bagus juga cuy. Soalnya Mas Naupel juga baru belajar ngecipiti ya. Jadi saya juga ini mau belajar ngecipiti cuy, tapi belum ada uang ya buat beli videonya cuy. Jadi kalian bantu menggunakan aplikasi tadi ya, biar saya juga mendapatkan saldo dana dan kalian juga akan mendapatkannya cuy. Jadi kalian untung lah ya, saya juga untung gitu kan. Insya Allah nanti kalau udah saya bisa cipiti markas, insya Allah tenang aja kita bakal share mod markas kode name ya. Jadi bukan anime lagi cuy. Oke, ini dia ya penampakan markas Naupel variasinya. Oke, dan panjang lebar langsung aja kita pasang variasi di sini ya. Oke, langsung aja kita pasang variasinya cuy di sini cuy. Biar truk kita gak terondol ataupun seperti ini ya, biar ada pelindungnya dan semakin boys cuy. Oke, kita langsung aja pasang ya. Kita masuk ke sini cuy. Bisa nih cuy, bisa gak nih masuk ke sini? Enggak cuy ya, ini terlalu atas cuy. Oke, kita kasih di sini aja ya. Kita biarin di sini aja cuy. Oke teman-teman, ceritanya truk kita udah dimodifikasi di Naupel variasi ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini truk kita sekarang udah ada pelindungnya stainless ya. Pelindung kita udah dipasang ya, embois ya, udah embois, lumayan embois. Pelindungnya udah kita pasang, topinya juga ya. Aduh mantap gak cuy, ini embois sekali truk kita cuy. Gak seperti tadi ya, tadi itu standar banget rondol ya, atau apa ya, ya gitu ya. Kita udah pasang variasi di Naupel variasi ya cuy. Jadi kalian yang belum subscribe channelnya Naupel variasi, silahkan subscribe aja cuy. Karena gak rugi banget, subscribe itu gratis tanpa bayar ya cuy. Oke langsung aja kita masuk ke truknya. Kita bakal lanjut perjalanan kita dengan yang embois ini ya. Soalnya kita udah memasang pelindungnya juga cuy. Soalnya tadi belum kita pasang ya. Sekarang kita udah masuk ke Naupel variasi jadi embois ya cuy. Oke langsung gaskan cuy. Ya truk kita ya. Tapi di sini busi saya agak ngeleng cuy. Ini mantap banget ya. Oke, langsung miring-miring cuy. Muat apa ini cuy? Terpal kotak ya, spesial Sumateraan ya. Soalnya nih kita di Sumatera mungkin ya. Oke, apa nih rudal balap, gak tau lah ya. Untuk lipernya ini dari grup Mas Muklas atau Mas Poy ya. Buatan Mas siapa ya cuy? Lupa cuy, nanti saya bakal kasih aja kredit liperi sama modnya di deskripsi ya. Jadi kalian tidak ragu lagi untuk membaca deskripsinya cuy. Jadi kalian sambil membaca deskripsi sambil nonton video ini cuy. Oke, kita olengin terus cuy. Gasruk ya. Semoga aja channel kita ini lebih semakin berkembang ya. Jadi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan loncengnya dan share juga ke sosial media kalian jika kalian merasa terhibur ya cuy. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like juga cuy, karena like itu gratis dan membuat semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya cuy. Walaupun ini mungkin tidak berguna bagi kalian, tapi menghibur juga, semoga aja menghibur ya cuy. Tapi di sini perseneleng atau apa ya cuy? Tonton bisa lihat di situ gigi di mod ini, silahkan tonton lihat di situ ngakak sekali cuy, anjay gitu ya kan? Kita dari eksterior aja ya cuy. Oke kita miring-miring cuy, langsung setut ya kita muat, gak tau muat apa sih ini, muat bawang atau muat cabai cuy? Gak tau ya, atau muat buah mungkin. Kita, aduh sampai masuk kesetan cuy. Kita naik-naik trotoar cuy. Oke langsung gas kena aja cuy. Kita sekarang di lokasi di Padang ya cuy. Kita gas rukin truknya cuy. Ini truk kita polosan tapi keren lah ya. Saya suka-suka yang polos seperti ini cuy. Oke mantap gak cuy. Aduh 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 pak, aduh pak, santai pak.
sampai jumping-jumping dong. Oke, langsung gaskeun ya cuy. Widih, di sebelah kiri kita ada pantai ya yang sangat indah cuy, teman-teman bisa lihat di sini. Waduh, keren lah ya. Dan cuaca hari ini cerah ya, lumayan cerah. Bukan yang di game Bosit tapi di kampung saya juga cuy. Bagaimana di daerah kalian cuy, silahkan komentar aja ya. Oke, langsung angkat ban. Wih, aspa-aspa. Truk kita ugal-ugalan nih cuy. Spesial ugal-ugalan cuy di Sumatera cuy. Oke, tapi di sini sayangnya nge-lag cuy. Aduh, HP saya nge-lag ya cuy. Soalnya kita ini grafiknya rata-rata kanan cuy. Oke, kita ke pengaturan dulu ya. Oke cuy, kita udah setting grafik menjadi gak terlalu kanan ya. Tapi sama aja nge-lag cuy. Gak apa-apa lah ya. Mungkin OBB-nya terlalu berat cuy, soalnya udah saya pasang beberapa markas di game Busid ini ya. Ada markas Ramadan Demai, ada markas PBTC Brilik, dan banyak lagi cuy. Soalnya ini jadinya nge-lag cuy. Udah pasang kode name grafik yang sangat HD ini ya cuy. Awalnya itu ya keren ya, anjay gitu cuy. Jadi nge-lag cuy. Ditambah lagi nih perekam layarnya juga mungkin berat cuy, jadi nge-lag cuy. Aduh. Oke lah, kita gaskin aja ya. Kita gaskin cuy, nganterin barang ya. Selesai modif langsung muat cuy, ngejob ya. Oke, kita langsung setut-setut cuy. Kita dari interior auspa nabrak angkot. Oke, santuy-santuy. Di depan ada ibu-ibu, kita salip long kanan olengin cuy. Wih, kagak suruh gak jago cuy. Wih, hampir tumbang cuy. Tuh ya, keren gak cuy. Ini modnya sangat keren ya, jadi kalian yang mau beli silahkan beli aja di Mas Po ya. Karena modnya ini detail-detail cuy. Masuk grup juga ya, keren lah ya. Banyak variannya juga cuy. Awas ibu-ibu, anjir ibu-ibu kita keserunduk cuy. Ibu-ibunya keserunduk cuy. Santuy mamang. Aduh nge-lag coy. Nge-lag sekali gitu ya kan. Aduh santuy mamang, santuy santuy. Ini HP-nya juga udah panas cuy, jadi nge-lag cuy. Wih, standar wani pola cuy. Wih, miring-miring cuy. Ini spesialis ugal-ugalan ya. Biar kita gak mumet ya, kalau gak oleng itu gak seru cuy. Kita coba gak oleng dulu ya, kita gak oleng. Seperti apa cuy? Jadinya mumet cuy. Gak seru gitu ya kan. Oke, kita gak oleng ya. Kita ke depan gak oleng dulu cuy. Kita eksperimen cuy. Udah om leng dulu ya. Oke, ini dia, ini sangat nge-lag sekali ya. Duh, kalau gak sambil ngerekam ini gak nge-lag cuy. Aduh, patah-patah cuy. Ini mohon maaf banget ya mengganggu videonya cuy. Jadi kalian mungkin kurang asik gitu kan, kalau nge-lag itu kurang asik cuy. Kita aktifkan hazard ya. Kita aktifkan hazardnya cuy. Oke, kita gak oleng dulu cuy. Ini kita gak oleng ya. Kita santuy-santuy alias kalem cuy. Jangan barbar. Oke, ini miring-miring nih pasti nih cuy. Oke, santuy memang. Ini kita hampir mendekati loading map cuy. Jadi mungkin videonya sampai sini aja ya. Kita berhenti di pinggir sini cuy. Ceritanya kita berhenti dulu di sini ya. Soalnya ini masih jauh juga sih. Kalau kita nerusin video ini atau jalan ini, durasinya bakal panjang banget cuy. Ini juga udah lama ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan loncengnya cuy. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih banget udah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.